Jadi dalam tu terasa lagi kuning telur. Jadi anak bakso ni kuning telur. Bakso daging, anak dia telur, ayam pelik betul. Like dan subscribe Ulu channel Arai Jojo, okay? Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sedasa menonton video kat channel Arai Jojo ni. Ha, untuk video kali ni, esok kan raya kurban. So raya kurban daging, daging raya kurban. Dia macam dia boleh relate tau antara dua tu. Jadi kalau kat Malaysia selalu kita beraya, tapi tahun ni rasa tak ada pun kemeriahan raya tu. Jadi tahun ni aku rasa nak makan bakso lah untuk raya. Untuk video kali ni aku nak cuba pelbagai jenis bakso daripada Bakso Solo. Bakso Solo ni kan dia ada dekat Pasar Malam, Jeras, area Bangi Kacang. Kalau korang pergi Pasar Malam jumpa lah kot. Sebenarnya aku tahu mana satu dah macam confused sebab semua nampak sama. Kat depan aku ni sebenarnya ada Bakso Rusuk Beranak, Bakso Rusuk Lava, Bakso Rusuk Mini, Bakso Special Urat dan juga Bakso Special Biasa. Ah, lagi satu ni, esok aku nak buat ni makan raya haji. Tahun ni tukar angin sikit raya haji kita. Untuk bakso-bakso ni dalam satu bekas dia dah bagi dah. Dia punya bakso, lepas tu ada ni punya sos, kicap. So dia tak buka lagi, nanti kalau buka takut sejuk. Kita buka kicap dulu. Kalau tak, kalau kat kedai biasanya letak sup dulu kan. Dia punya sos. Kicap bakso kotak ABC kena bangau baru Lakar ya bila bila kita bercakap tapi tak rekod. Selalu jadi benda ni. Okay, bakso special biasa ni. Okay, keropok ni dia bagi juga tadi aku cakap tapi tak rekod. Dia ada berbolar dan juga daging cincang. Kita ulang balik ayat tadi, dia punya sup dia bagi tu memang tiada maaf bagimu. Sebab kanan dan kiri aku ni sekarang penuh dengan sup. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pinggan pun tak ada pinggan besar. Makan dulu ya guys, bismillah. Wih banyak ni, dia punya daging cincang banyak. Pentol dia pun banyak. Kesedapan bakso kita diukur dengan pentolnya. Cuba dia punya pentol dulu, bismillahirrahmanirrahim. Wah, serius aku cakap, ini aku suka. Baru first bite tau. Ini aku suka dengan kedai-kedai kalau kat Pasar Malam ke tepi-tepi jalan ke. Dia punya rasa bentol tu. Apa? Betul-betul rasa daging babe. Bukan rasa tepung, rasa daging. Terasa bakso ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Daging cincang dia lembut. Cuma lembut. Tak ada bahagian yang keras. Kita makan yang bahagian ada sambal ni sikit. Bismillah. Makan dengan keropok ni serius perfect. Tak tahu apa bagi lidah aku taklah pedas sangat. Dia macam pedas manja-manja macam tu. Tapi boleh berpeluh juga lah kalau makan banyak. Rasa meningat kat ujung bibir macam tu. Kalau korang suka yang manis-manis sikit, minta extra kicap ke, tambah kicap sikit kat rumah ke. Tapi ni pun dia sedap sebenarnya. Next kita move on ke try yang bakso urat. Bakso urat ni satu berbola yang besar. Lepas urat tu daun daging cincang. Anyway, dia punya sup pun sedap sebenarnya. Sup dia memang rasa masing-masing. Memang terasa daging. Dalam sup tu pun terasa daging. Kayak dia rebus daging dengan sup kan. Oh, lupa cakap. Dia ada bagi sayur kopis. Ini je pinggan paling besar yang berlekuk yang aku ada.
And dia punya portion untuk bihun semua tu banyak juga. Kalau makan seorang kau pun kenyang, makan dua pun boleh kalau ini makan sikit. Oh yeah. Wah. Tak pentul urat tu dalam tu daging dia. Nampak kan? Deril daging. Dia macam deril daging tau, bukan tepung. Aku macam geram ni. Memang daging. Selalu buat bakso lah, ini rasa tepung-tepung. Rasanya macam daging tu macam okey-okey lah. Tapi ni memang clear tu rasa daging. Betul-betul rasa macam raya lah. Clear weh, daging dia banyak. Daging bahagian lemak weh, sedapnya. Rasa macam makan ke Indonesia hari tu. Dah 8 minit dah aku makan. Mak ayah enjoynya, aku ada 2 lagi, 3 lagi nak habiskan ni. Tak tahu nak ambil yang mana lah weh, semua abang long ni besar-besar. Berair hidung jugalah aku makan tadi. Ni rasanya bakso rusuk mini. Rasanya lah. Dalam kuah bakso rusuk ni pun dah ada pentol. Ada lagi banyak lah bola yang korang dapat. Bola besar dia, bola kecil pun ada. Wah. First bite bibik. Dia punya gigitan tu rasa daging legit. Dia bukan rasa tepung. Tukarlah baru best sikit. Betul tu dah bakso rusuk mini sebab dia tak ada apa-apa lah ni. Kan? Ya ke? Apa dia dalam ni? Daging. Ni tulang rusuk. Daging. Legit daging. Baik legit daging. Oh yeah. Ya tahu lemak tak baik, tak elok tapi yang sedap lah kita suka kan? Bismillah. Lemak memang sedap. Tapi jangan makan selalu, bahaya. Dia punya ni rusuk ni pun besar, confirm, confirm puas hati makan dengan bakso ni. Aku dah puas hati dah ni, bismillahirrahmanirrahim. Ni bahagian rusuk dia ni. Bakso. Ni tak makan bihun juga. Aku dah makan bakso je ni. Aku main enjoy dengan daging dia. Cuma dia punya sos ni, kalau aku tambah lagi kicap. Tak payah tambah lah. Sebab kita nak enjoy dengan dia punya rasa sebenar. Kembali kalau ikut taste aku tambah lagi kicap. Bagaimana manis sikit. Dia pedas ni. Tak sebengkak bibir. Tapi daging dia apa? Legit weh, legit. Dengan lemak ni. Daging dia memang lembut lah. Walaupun bahagian urat-urat tu pun boleh go lah, lembut lah. Sebab mi, sos, kicap semua sama je. Dia daripada mengelakkan kita nak merosakkan kecantikan tu, aku ambil bakso je. Potong, nak tunjuk apa dalam tu. Apa? Assalamualaikum. Dahnya lava.
Kau nampak dah dia punya sos, tapi sebelum Tok tunjuk kat korang, nampak dalam ni, dia punya daging, dia punya lemak. Korang makan kat rumah nanti, tak payah bersusah payah macam aku ni. Tak adalah bersusah nak potong, nak tunjuk tu, tunjuk ni. Makan je, dapat makan je. Ha, duit dalam dia, dia punya lava tu. Oh yeah. Memang jadi extra pedas bila makan yang ni. Yang pedas itu macam dia tak telah kita rasa macam sendu, tapi dia punya kat bibir tu. Macam ni rasanya. Gak mana tak rusuk ni. Sebab rusuk ni lemak. Okay, yang ni confirm busuk beranak. Macam buah ayam. Weh, macam buah ayam tu. Oh, macam buah ayam yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Malah nak potong. Macam ni pula. Potong pula. Okay, ni bahagian apa ni? Ini rusuk lah kan? Macam tadi yang belah ni, ni rusuk. Tu pun tulang rusuk. Haa, ni apa yang telur ke? Haa, apa yang kuning ni? Haa, ni dia punya beranak pinak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Betul lah aku tegur tadi. Rupanya ni kuning telur. Tapi kuning telur ni bahagian luar tu dia macam dia dah keras tau. Dia tak pecah-pecah. Jadi dalam tu terasa lagi kuning telur. Jadi anak bakso ni kuning telur. Bakso daging, anak dia telur. Ayam pelik betul. Haa, ada surprise dalam ni sebenarnya lagi bentul. Tapi aku tak sampai. Lemak-lemak rusuk ni. Lagi je rasa macam daging rebus rusuk tu. Haa, dapat pun. Kita robek perut dia. Bakso ni adalah lambat super anak rusuk ni. Babe, yang rusuk ni tiga-tiga ni serius. Korang tak makan seorang kalau confirm kena gila. Makan dua orang aku rasa just nice. Kalau kau je makan sikit, tiga orang boleh go ya. Rusuk ni aku dah teramat kenyang lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nantak muka aku tu. Macam apa lah tu. Bibir. Terima kasih guys kerana menonton. Kalau korang suka, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Selamat Hari Raya Kurban daripada saya, Ari Jojo, untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Kalau nak makan bakso, try lah bakso solo ni. Yum 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 yum. Alah, daging dekat gigi lah.